Halo, halo, sasaraka semua. Ai nama Andy. Hari ini ai nak review satu kereta Mazda 3 hatchback 2000cc tahun 2010 auto modern dia. Yang ini kereta untuk owner kereta lah. Dia suruh ai tolong dia buat video, tolong dia jual. Okey, mari kita tengok yang ini kereta owner suruh buat apa barang dengan dia kereta condition macam mana. Jom. Okay, so sekarang saya jalan satu lau lah bagi customer tahu inilah tanah negara luar macam mana. Okay, let's go. Okay, so far you boleh nampak lah ini kereta owner memang jaga betul-betul. Body luar semua cantik-cantik, dalam pun sama juga. Nanti kita tengok dalam. You tengok luar, tak ada gamet, tak ada apa-apa, semua clear. Very very nice me kereta. Okay. So far owner ada bagi saya tahu lah, ini kereta Asova 4 suatu tukar original baru. Mountain pun suatu tukar original baru. Ini semua boleh check atas tu build mia. Okay, boleh bagi tengok mia. Okay, so sekarang kita pelan-pelan tengok dulu game kereta. So macam mana. You tengok lah, saya sekarang pelan-pelan jalan lah. You tengok, memang cantik. Lampu semua pun sama original, nampak tak? Semua okay lagi mia. So cuba sikit-sikit itu kena patu-patu kena je lah. Ini me original zap mah. Okay. So you tengok memang cantik-cantik. Lampu dia semua okay, nampak tak? So very very nice ni kereta ini. Dia sini-sini lah, ada kena-kena sikit-sikit saja. Ini semua kena patu. Tapi tengok tak, nampak tak? Dia tak ada kemek mia. Semua cantik-cantik. Ini yang untuk owner kereta ah. Ini bukan untuk kedai mi kereta ah. Nampak semua. Cermin sofa ai ada nampak sini ada kena pizza satu lubang sini lah. Okay, sikit je lah. Okay, so tengok atas momom semua sekali. Okay. Okay, so kita tengok dia punya lim. Nampak tak? Lim pun sama dia original. Tapi ini dia soal itu dia punya logo ini suruh master tak ada lah. Dia ambil satu itu total punya logo masuk. Okay, kita tengok dulu belakang dispatch juga. This dia punya itu black hingga lekat 20% macam ni sahaja. Daya bunga so far tengok masuk tangan ada lagi lekat 40% sampai 30% lah. Okay lagi lah, banyak bunga lagi lah. Dia pakai mesaj 205, 50, 17 inci. So tengok game itu tutup kamu sekali semua ada juga. Okay, nampak tepi yang ini semua yang original gun pun ada lagi ni. Okay, so skirt pun ada lah, nampak tak? Oh, ini semua original skirt dia. Okay, so depan kita tengok black macam mana. Masuk tengok pun lebih kurang hingga lekat 20% macam ni sahajalah. Okay, so depan tayar pun masuk tangan pun lebih kurang lekat 30% macam ni lah, sama juga. Okay, tutup kaung sekali pun ada juga, nampak tak? Semua sekali. Okay. Okay, so sekarang sama cuba kita tengok depan juga. Lebih kurang lah black hingga lekat 15% macam ni sahaja. Okey, tayar depan pun sama juga, lekat 30% sampai 25% macam ni. Okey, tutup kaung sekali pun sama juga sekali ada. Asova suatu tukar baru ah. Boleh nampak tak? Suatu tukar ni ah. Okey, so tengok tepi semua sekali skirt dia. Belakang sama juga, nampak tayar dia bunga. Lebih kurang pun samalah 20% sama 30% macam ni sahaja. Tengokkan tepi sama juga. Nak pakai tau punya. Tutup kaung sekali semua ada juga. Okey. So inilah logo dia original macam ni. Dia soal kena loss, kena hilang lah. Dia tak lepas lagi. Okay, so kita tengok luar. Sudah okay, memang cun-cun cantik-cantik. So kita tengok interior dalam. Okay, interior dalam lah. So you boleh nampak dia mesit. Sekali sama hitam, tapi dia bukan kulit lah. Dia kain juga. Okay, so okay lagi. Tengok dia kain semua okay lagi, cantik-cantik. Airbag sini tepi pun ada satu. Okay, ini kereta kalau tak cek kesalah airbag hingga air rasa ada lekat 6 atau 8. Nanti kita tengok. Okay, so kita tengok luar dulu dengan talang dulu, tengok macam mana. Okay, so nampak seat tutup tempat pun sama juga. So okay lagi, semua okay, cantik-cantik lagi mi. Owner janji betul memang jaga ini kereta mi. Okay, tengok tepi papan dia semua okay, semua cantik-cantik lagi. Nampak tak? Stiker pun belum buka lagi. Tengok semua sekali. Stiker original. Nampak tak? Bagi tengok. Okay, tapi semua sekali sama lah, original lah. Tengok. Okay, bawah sini pun ada tambah satu lock. Nampak bawah semua sekali. Ini yang untuk tambah main carpet lah, original dekat bawah sini. Tengok master main. Okay, ini kereta pun janji 100% tak ada banjir main kereta. 100% lah. Okay,
So sekarang kita ambil kunci dia. Dia kunci macam ni je lah. Nampak macam ni, original kunci macam ni. Okay, so kita start sekarang. Masuk dalam. Okay, masuk. Kita start. Okay, so you boleh tengok mileage dia original. Dia jalan 16972 km. Okay, so far semua function ada. Okay, so boleh nampak dia punya service time semua dekat sini. Sini pun ada satu airbag. Sini pun ada satu airbag. 1, 2, 3, 4 kursi tepi, 5, 6. Nanti kita tengok belakang. Sebab belakang I perlu pergi tengok lagi. Okay, so yang ini kereta, dia CC dia ada dua motor, 1.6 atau 2000cc. Yang ini 2000cc benar full spec ni. Okay, I bagi tahu. Tengok ada panel seat juga. Okay, panel seat dekat tepi. Nampak tak? Okay, dekat sini. Boleh nampak? Okay. Okay, so tengok lagi sekali ya. Tengok semua sekali. Cantik-cantik juga. Semua cantik-cantik juga ni ya. Okay, nampak semua sekali. Steering tengok. Owner dulu dia pun suruh buat cantik-cantik tengok. Semua cantik. Banyak pattern dia lah. Semua untuk sistem dia lah. Okay, master logo. Ini Leleo dia pun suruh tukar Android system ni. Okay, suruh tukar Android system. Nampak ikon dia semua sekali lah. Boleh tengok. Semua okay. So tengok ikon dia. Ini untuk active 5 gear. Nanti kita test dulu 5 gear macam mana. Okay. Tengok sini ada satu 12 itu soket. Tutup balik. Nampak semua sekali ya. Boleh tengok ni. Handle semua okey. Tengok dalam. Dia ada dua set dah. Satu set dia. Dia boleh macam ni. Okay, sama macam Camry. Okay. Atas semua sekali ya. Bagi tengok semua okey ni kita. Lampu ada. Okay. Tengok semua okey. Tak ada masalah apa-apa. Bagi tahulah semua sekali. Tengok lampu semua ada. So ini owner betul-betul ada janji ada jaga kita. Ini ada satu itu untuk sistem itu webcam lah. Okay, ada juga. Dia suruh pasang. Ini kita pun tak payah buat apa accessory lagi lah. Semua suruh cantik. Okay. So sorry. So kita nak try. Okay, side mirror ada simpan. Okay, tak ada masalah apa. Buka. Okay, cermin. Okay, boleh guna. Cermin, boleh guna. Okay, dia semua ada auto lah. Tengok lah. Ayah satu kali I lock saja. Tengok. Dia ada auto seat semua sekali. Tengok. Semua ada. Empat-empat semua boleh guna. Okay, so kita luar tengok. Hujan suar sampai. Tapi tak apalah. Kita tengok juga. Okay, tengok belakang seat dia. Very very nice lah. Sama cantik-cantik lah. Tengok. Macam balu-balu lah. Janji betul-betul ini owner jaga-jaga kereta ini. Tengok carpet semua sekali bawa. Original. Tengok belakang seat dia pun sama juga. Cantik juga lah. Nampak lah. Semua okay ni. Tapi belakang sini dia tak ada aircon keluar lah. Ini nak kasih tahu lah. Dia biasa macam kosong saja. Okay, tepi semua sekali sama juga. Cantik-cantik ni. Okay, tengok papan dia semua okay juga ni. Tepi gun sama sampai bawa semua sekali. Memang cun-cun original. Okay, so lampu tengok pun okay juga. Tengoklah lampu dia semua okay lagi. Cantik lagi. Okay, buka kita try. Okay, so nanti belakang berapa liter I tulis dekat sini, I dapat I kasih customer tahu. Okay, so kita tengok tepi dulu. Nampak tepi ya? Ini semua original gum. Nampak tak? Okay. Sama sekali. Tengok ni semua original ni. Betul-betul cantik. Tengok. Okay, so customer bagi I tahu kereta macam mana condition. Cakap betul-betul kasih I main YouTube customer tengok. Kasih orang tahu. Okay, ini untuk simpan cek dekat sini. Tengok semua cantik lagi. Okay. Sini apa? Ini tengok. Ini tak ada. Ini tak ada barang apa. Tutup balik saja. Okay. Okay, so spare tire dia dekat bawah sini. Okay, nanti ya. Saya nak ambil banyak barang dia. Okay. Nampak dia original. Dia spare tire kecil ni ya. Tepikan semua yang original. Boleh nampak. Okay, bagi tahu semua sekali. Okay, so belakang pun sangat besar juga. Sini dulu pun boleh. Kalau you mau kasih tulum pergi masuk depan 60-60 pun boleh juga. Boleh taruh palang. Ini pun boleh kasih buka ni. Okay, so I tak ada buka lagi lah. I bagi tahu saja. Okay, so kita tutup balik. Okay, so kita tengok tunjuk bawah. Bagi customer tengok lah. Macam mana condition dia. Okay. Okay, so kita tengok nombor 3 pintu.
papan dia semua sekali. Okey ah, cantik-cantik juga. Tak ada masalah apa. Tepi gun sampai bawah, tengok marking dia, semua original juga. Okey. Kalau apa tak pernah minat yang ini kereta, you tengok sampai habis ini kereta, you boleh tahulah condition ini kereta macam mana. Nanti kita boleh pincang lagi lah harga dia macam mana. Okey. Nampak papan. Okey, very very tune meh. Tengok tepi sampai bawah semua sekali. Janji betul-betul cantik-cantik lah ini kereta. Tengok semua original stiker semua ada lagi meh. Ini yang USB itu yang boleh taruh itu video ke apa lah, ini untuk connect ini meh. Okey, di original tak meh. Okey. So tadi saya lupa kita check dulu belakang ada airbag lah. Saya tengok belakang ah. So belakang nampak ada airbag lah. Okay, so far I tengok belakang dia tak ada airbag lah. Dia cuba tepat ada nak airbag saja. Okay, tepi pun tak ada. Okay, okay lah. So sekarang kita suruh tengok seluruh habis. Kita sekarang tengok engine dia macam mana. Lepas tu kita test lah ini kereta. Okay, buka sini. Tengok engine pun sengat juga. Tak ada bising kuat ni ini kereta. Okay, so sama juga lah. Nanti ini kita berapa cc horsepower, I turun dekat sini, I bagi customer tahu. Okay, so far kita tengok depan engine macam mana, dengan dia punya condition macam mana. Okay, tengok atas, tutup kawan sekali ada ha? Original. Nampak? Semua original. Okay, ini kertas semua ada. Nampak? Semua original. Gun original, tengok. Semua belum buka lagi ni ha? Bagi tahu. Tengok, tak ada buka ni ha? Tepi semua sekali. Boleh nampak ni ha? Semua original. Okay, so tengok dalam. Sama yang ori. Lampu pun sama original ah. Ini kereta. Sampai sini tepi semua ini semua original stiker dia. Original stiker dia. Boleh nampak ni ah. Ini ya dulu owner kasih gam saja. Dia kereta sudah lama mah takut dia kertas sudah tak boleh tahan. Dia kasih tahan balik. Jangan kasih dia masuk air. Okey. Tengok masuk tadi logo. Tengoklah. Semua yang original lah ini kereta. Tengok belum cuci, tak tahu cuci. Boleh nampak ni. Boleh nampak lah, semua original-original. Kipas satu saja, ada jalan. Okey, tak ada masalah apa. Okey. So kita tengok ke bawah. Tengok habis. Boleh nampak tak? Air sekali lagi tengok. Untuk bikin tak ada lagi, you semua sekali boleh tengok. Okey. So kita tengok sudah habis. Kita tutup balik. Okey, so sekarang kita pergi test ride ini kita. Bagi customer tahu ini kita condition so far macam mana. Okay, kita masuk. Aircon nak kecil sikit lah, tapi suar besar. Okay. Okay, so saya lagi satu balang nak kasih tunjuk tau. You ada nampak itu injection main lampu ada keluar. Tapi ini you jangan risau. Ini untuk depan sensor. Acok tempat sensor, dia kena suruh losak. Ini owner pun suruh owner. Nanti sampai, pasang balik, suruh okay. Ini kasih tahu. Beli balik ni kita, memang you tak biar buat apa lagi. Semua cantik-cantik. Light sat, long sat. Nanti I test, I bagi customer tahu. Okay, so sekarang kita pergi test ini kita. Okay, so sekarang kita pakai seatbelt. Kita pergi test suat ini kita. Bagi customer tahu, kereta condition so far macam mana. Handbrake, reverse. Okay. Ada nampak lah, ada reverse camera juga. Okay. Okay, so sekarang kita try game itu light start dulu. Okay. Okay, so kita nak jaga kereta sini, ada kereta lah. Okay, tak ada, kita pusing. Okay, kita pusing. Lagi sekali, tengok. Light start memang cantik ah, tak ada masalah apa ah, clear ah. Ini owner janji betul-betul. Ini kereta kalau ada losak berbalang ah, dia sikit dia pun tak boleh tahan loh. Dia ada tengah ada bunyi ke apa losak ah, dia terus pergi tukar loh. So ini kereta you beli memang you tak boleh buat apa lagi. You tengok ini tahun 2010 sampai sekarang sudah 14 tahun ni kereta ah, tapi wah very very tune lah ini kereta. Tak boleh buat apa lagi. Tengok risak dia. Tengok. Okey. Cantik. Okey. So kita switch, kita pergi test. Memang you tak boleh buat apa lagi ni kereta. Semua barang owner suruh kena buat balik. You beli ini kereta untuk pakai saja. Nak pergi KL, nak pergi Penang, nak pergi Thailand, boleh lah. Tak ada masalah. Tengok S-over. Very very strong. Sebab dia dah baru tukar. Baru tukar S-over 4. Yang original. Ini S-over 4 original. Ini bukan itu recon ke apa barang ni. Semua original. Berapa uang lah. You tahu lah ini barang. Mounting pun suruh tukar. Tengok, langsung tak ada gegar ni. Dia punya steering.
macam baru-baru. So okay, very good lagi. Tayar boleh tahan lagi lebih kurang lagi satu kali servis lah, baru tukar lah sepadi tayar hingga dekat 20% sampai 30% lah. So far okay juga ni. Tengok lubang-lubang, tengok sangat fit. Dia sum-sum-sum-sum. Tengok ini jalan tak cantik, tengok ada lubang masuk. Tengok, very smooth. Janji betul-betul lah ini kereta. Kalau betul minat, you boleh contact sama saya lah. Kalau you nak test ride ini kereta, I boleh pergi owner rumah, bawa keluar, I bagi you test. Tapi you nak inform cepat, kasi saya tahu lah you bila mau test ini kereta. You confirm minat ini kereta, harga so far okay. Kalau you test, memang jadi punya janji. Sebab ini kereta betul-betul tak payah apa-apa lagi, terus jalan saja. Okay. So sekarang kita tunggu traffic light. Nanti kita pusing satu lau, I kasih test di medu panel switch, kasih tahu itu Mazda 5 gear. Okay, dia satu perenan, dia power kurang sikit. Ini 2000cc horsepower pun hingga ada lagi dekat 150 lebih ya. Nanti kita check dulu, I pakai tahu lah. Tapi confirm 150 agak dekat dalam macam inilah. Okay, jalan. Tengok pickup dia tengah mingat sikit, tengok dia power dia terus datang, terus mari, terus mari. Dia tak ada delay ni. Ini NA engine ini bukan turbo. Setelah pakai, tengok steering semua cantik-cantik, tak ada goyang-goyang apa-apa. Tengok air tangan tak ada pegang apa. Sedap pakai. Ini owner macam mana boleh jaga sampai macam ni cantik ni kereta pun tak tahu. Memang cantik ni kereta, pakai pun sedap. Balang apa, balang tukar semua sekali I pun dia pakai, saya tahu. Dia pun I sendiri test, I tahulah ini kereta. So far dia itu listed semua ada barang pun ada juga. Dia pun ada simpan. Okay, buat apa barang semua ada. Okay, okay lah. 14 tahun ni kereta boleh jaga macam ni, so far I tak boleh cakap apa lagi lah. Memang janji 80-90% macam cantik-cantik lah ini kereta. Pakai pun sedap juga. Pakai pun bukan macam 14 tahun ni kereta. Pakai macam I kasih I lah, lebih kurang 6-7 tahun ni kereta saja ni kereta. Tahu ini tanpa, tahu tanpa, tahu slip. Di main tu. Nanti I try lah, I kasih test lah. Test mau masuk macam ni, nampak M1. You sini pun boleh control. Tengok. Okay, sini pun boleh control, sini pun boleh control. Okay, you kalau mau tukar gear. Okay, so nanti kita tunggu traffic light, nanti kita test. Kita jalan. Okay, kita masuk T. Nanti kita nak test mah, nak try mah macam mana mah. Okay. Okay, kita pusing. Okay, tengok ah. Okay, nombor 2. Tengok RPM tarik. Nombor 5, 3. 4. Sangat smooth, tengok. 5. Habis. Ini kita janji betul-betul pakai, memang setak ini kita. Brake dia pun so far okey. Brake I tak ada dengar ada gagal-gagal macam inilah brake dia. Okey. Kalau tahu, macam sini. Tengok. Okey. Tahu. Okey, lagi tahu. Okey. Ini bukan CVT ya, ini AD gearbox ah. AD gearbox memang sedap pakai ni. Dia ada talik ni macam ni power dia. Okey. Dah, masuk T. Ini untuk biasa jalan. Nanti ada lagi satu lau, ada lagi sekali test lagi sekali. Sekejap sini pantai memang jam ah. Banyak kereta. Okey, kita jalan lagi sekali lah. Kereta pakai sedap lah. I memang mau test banyak kali, kasih customer, I customer YouTube ni tengok ni kereta. So ini kereta bagi I lah, I boleh bagi ini kereta 90% lah. Very very smooth lah ini kereta, smooth. Okay, tengok. Pick up memang sedap ini kereta. Mau pick up ada pick up. Mau smooth pun boleh smooth. Okay, sama traffic light, bangun traffic light. Masuk T, I try lagi sekali. 2. Tengok. 3. 4. 5. Okay,
very smooth. Okay, masuk T. Tengok steering ah, memang tak ada goyang apa-apa ah, cantik-cantik. Okay ah, kalau betul-betul minat yang ini kita, boleh datang cuma sama saya. You call sama saya dulu. I tolong ambil masa, bawa kereta kasih keluar, bagi you test drive kita. Okay, so sekarang kita nak hantar ini kita balik kasih customer main rumah lah. Okay. Okay, I sudah sampai. Masuk T, handbrake. Okay, so kakak semua, kalau yang minat yang ini kita, Mazda 3 2000cc hatchback tahun 2010, auto modern dia. Ini yang untuk owner kereta, suruh saya tolong dia jual lah. Kalau betul-betul ada orang lah minat ini kita, you boleh contact sama saya. I nama Andy, I punya telefon, alamat semua ke sini. Okay, so kalau you nak tengok ini kita, you mesti mak inform I dulu. Lepas tu I boleh hantar ini kita keluar bagi you tengok dulu. Kalau sudah okay ngam, kita terus tarik owner. Itu tak ada masalah apa. Okay, kita boleh terus tarik owner ni. Okay, so yang ini kita harga, owner dia nak jual RM27,800 siap tukar nama sama Buspacom. Ini untuk cash lah. Kalau betul you minat, harga rasa I boleh cerita owner boleh tarik sikit lagi lah. Kalau minat ini kita dulu. Kalau betul minat, you boleh inform sama saya atau datang cuma sama saya tengok dari sekali ni kereta dengan test drive ni kereta sekali. Kalau ngam, tukar nama semua sekali, I tolong you buat semua sekali. Pun nak handle Buspacom jugalah. Kalau siap semua sekali, nanti pakai MN Camry, I tolong siap tukar nama semua sekali. Tak ada masalah apa. Okay ya, see you later, bye.